3 seingat saya untuk membahas peningkatan kualitas pendidikan di Wonosobo, Bapak Ibu. Jadi kami berharap bahwa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bersama itu bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, ketika kualitas pembelajarannya meningkat, insya Allah nanti kualitas pendidikan di tempat kita juga akan meningkat. Bapak Ibu, banyak WA pribadi yang sampai ke saya terkait dengan ini proposal penelitiannya. Nah, jadi kami sampaikan bahwa output kegiatan kita itu harapannya proposal, ya. Proposal yang nanti akan diseminarkan. Bapak Ibu bisa sendiri, jadi single fighter ataupun berkelompok bersama dengan yang lain. Nah, pengalaman kalau sendiri keberatan ya tetap harus bergabung untuk awal-awal. Tapi kalau Bapak Ibu sudah prepare apa senang dengan pribadi ya juga tidak apa-apa. Kalau dosen itu penelitian yang pribadi malah diragukan. Makanya kalau dosen ada penelitiannya bersama-sama. Bapak Ibu sampai sekarang kita mengerucut di nampaknya ada 3 ya. 3 penelitian yang akan kita lakukan bersama. Mengerucut di 3. Yang pertama eksperimen. Yang kedua penelitian R&D, research and development, penelitian dan pengembangan. Kemudian yang ketiga studi kasus. Nah, kita akan bahas itu sepintas sesuai dengan artikel yang sudah saya share beberapa waktu yang lalu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada pertanyaan nanti disela ya, langsung disela saja. Harapan saya nanti jam 10 atau setengah 11 kita sudah selesai. Oke, Bapak Ibu. Mohon izin presentasi. Ini penelitian pembelajaran IPA yang berorientasi PISA. Sudah kelihatan ya, Butar ya? Lanjut, Pak. Lanjut, baik. Ini penelitian pembelajaran IPA berorientasi PISA, ya judul tok gitu kan ya. Nah, ini saya tampilkan data OECD, Bapak Ibu. Nah, ini data OECD-nya. Bahwa data OECD kita itu ada di peringkat 62, di peringkat bawah. Ini data tahun 2015-2016. Jadi kita ada di peringkat bawah, setara dengan Peru, Lebanon, Tunisia, Macedonia, dan lain sebagainya. Kita di bawah Vietnam. Vietnam itu skornya berapa ini? 502. Vietnam skornya 502. Kemudian Malaysia, kalau kita lihat Malaysia itu peringkat di atas kita itu. China peringkat 10. Kemudian Argentina peringkat 40. Kita peringkat bawah. Nilainya itu di bawah 450. Nah, ya, nilainya di bawah 450. Nah, kalau tidak ada effort ya, kalau tidak ada usaha yang maksimal dari kita, maka nanti ya prestasinya akan seperti itu. Jadi tidak ada kenaikan. Apa akibatnya Bapak Ibu? Ketika kita nanti bersaing di dunia sana itu kurang daya saing. Bapak Ibu, kemudian yang kedua yang perlu saya sampaikan kaitannya dengan kurikulum prototipe. Di kurikulum prototipe itu, ya, kurikulum prototipe itu nanti epicentrumnya itu ada di sekolah ya, di guru. Eksperimen itu di STEM. Nah ini. Ini contoh inquiry terbimbing. Bapak Ibu, inquiry terbimbing itu inquiry yang ada LK-nya. Ada LK-nya. Itu namanya inquiry terbimbing. Nah, dia dimasukkan STEM. Jadi dia dimasukkan STEM itu sebagai determinan. Paham maksudnya ya? Jadi kalau inquiry terbimbing saja,
Ya, kalau ini saja kita itu biasa begitu. Kalau ini saja kita biasa. Nah, supaya ada determinannya, supaya ada perbedaannya, maka dimasukkan stem. Jadi nanti inquiry terbimbing metode stem. Jadi inquiry terbimbing yang diperkaya dengan stem. Jadi inquiry terbimbingnya bukan inquiry biasa, tapi inquiry yang dipadukan dengan stem. Sekali lagi Bapak Ibu, di sini ya, kita mulai dari judul, itu kita mainnya di empat hal, ya, empat ranah. Mainnya di empat ranah. Pertama, komunikasi. Ya. Kedua, kolaborasi. Yang ketiga, critical thinking. Critical, tulisannya benar nggak ini? Nggak ada hanya ya. Critical thinking and problem solving. Bapak Ibu kalau belum temu judul, yang keempat terakhir komunikasi, kolaborasi, creativity. Oke. Nah, jadi kalau panjenengan belum punya judul, main saja begini, penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing, metode apa untuk meningkatkan komunikasi, apa kolaborasi atau critical thinking and problem solving atau creativity. Jadi ada ini, mainnya di sini. Pada materi pemanasan global. Nah, jadi materi panjenengan apa? Kalau mau dimasukkan mengacu ke sini berarti materinya apa? Kalau tidak ada pun tidak apa-apa. Ya. Judul untuk eksperimen Bapak Ibu di jurnal itu 15 kata. Ada yang mensyaratkan 11 maksimal, tapi dasarnya 15. Biasanya 15. Apa moderatnya 15. Kita hitung di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, moderatnya 15. Jadi 15 kata cukup. Punya saya, ini Bapak Ibu. Ini judul sudah diganti 5 kali lebih. Jadi kok nggak menarik ya akhirnya. Maksudnya nggak menarik, tidak menantang. Nah ini. Ya. Pembelajaran IPA jarak jauh berbasis laboratorium virtual, gitu. Ya. Jadi di sini ada ini IPA jarak jauh. Karena pembelajaran IPA kita kan masa pandemi, toh Bapak Ibu, berarti jarak jauh. Nah supaya itu kita pakai laboratorium virtual untuk meningkatkan apa? Keterampilan analisis grafik. Ini masuk di critical thinking. Jadi critical thinking itu kan luas ya. Nah itu boleh dipilah lagi. Nah maksudnya saya di analisis grafik. Dan hasil belajar siswa. Ini untuk kan genep-genep. Jadi pembelajaran IPA berbasis laboratorium virtual untuk meningkatkan keterampilan analisis grafik ya cukup. Cukup. Tidak masalah, tapi saya ingin masalahnya bertambah. Itu yang jadi Bapak-Ibu ada 4. 1, 2, 3, 4. Tidak harus untuk eksperimen ya. Untuk yang lain juga bisa, untuk yang studi kasus sih bisa. Untuk R&D ya bisa. R&D kita buatkan R&D, nanti kita bahas R&D. Nah, Bapak Ibu. Kemudian kalau kita baca jurnal di sini, kita itu yang paling mudah itu sekali lagi one group metodologinya, one group pretest and posttest design. Nah, ini paling mudah. Jadi panjenengan nanti kalau tidak ada pilihan, pilihannya ini, one group pretest posttest design. Artinya apa? Di metodologinya itu kita menganggap kita hanya punya satu kelas saja. Kita ambil pretest, kita ambil posttest, kemudian kita analisis. Ya, jelas Bu Yos ya. Ambil satu grup, satu kelas, kemudian kita one group pretest and posttest design. Jadi ada pretestnya, ada posttest di satu grup itu cukup. Jadi hanya satu grup saja, satu kelas saja, pakainya one group pretest posttest design. Nah, monggo nanti panjenengan, saya sarankan pakai ini saja ya. Oke, saya sarankan pakai ini.
Kemudian nanti data dianalisis menggunakan UJT berpasangan. Bapak Ibu, UJT berpasangannya ini akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya pada saat penulisan dan analisis data. Panjenengan cukup sampai di desain penelitiannya dulu, desainnya. Ya, desainnya. Jadi desainnya cukup sampai di sini, di desain. Sekali lagi hanya cukup sampai di desain. Untuk analisisnya nanti yang UJT berpasangan kita akan kerjakan bersama pada saat penulisan. Nanti kita buat. Jadi sekali lagi kita gunakan saja one group pretest post test design. Kalau panjenengan kok materi wis jalan, sementara panjenengan kok tidak punya pretest, kan ada ya? Ada ya Mas Yar? Jadi materi sudah jalan, tapi kita belum ada pretest, itu pakainya post-test saja. Post-test only, design. Ya ada, nanti kita lihat. Post-test only. Nah ini. Ini juga jenis penelitian eksperimen, ini juga penelitian eksperimen. Tapi kita tidak bisa melihat pretest-nya, tidak ada nilai pretest-nya. Adanya cuma nilai yang akan kita ambil, nilai ulangan terakhir, itu kan berarti kan post-test saja yang kita punya. Ini darurat Bapak Ibu. Ini untuk darurat. Tapi kalau mau yang lazim, itu tetap ada pre-test, ada post-test. Bapak Ibu sampai di sini ada pertanyaan? Kalau kelasnya kan dibagi dua itu Pak. Pagi sama siang itu bisa nggak ya. Digunakan sebagai kelas kontrol eksperimen sama kelas kontrol? Boleh ya, ya kurang lebih begini. Kemudian Bapak Ibu, setelah panjenengan menemukan judul yang tepat, mainnya kita itu kan langsung di pendahuluan, begitu toh? Di pendahuluan ya biasa lah, nggak, saya kira nggak ada masalah ya. Pendahuluan ya biasa, cuma ya. Pokoknya yang penting panjenengan nulis gitu. Pendahuluannya ditulis seperti apa. Saya tidak main-main di sana. Nah, saya akan main langsung di Pak Heri, maaf menyela. Iya. Untuk kerangka pendahuluan apakah sama dengan PTK atau berbeda, Pak? Sama persis. Berarti tidak ada identifikasi masalah dan pembatasan ya. Iya, itu identifikasi masalah dengan pembatasan masalah itu sunah, Pak. Oh, sunah. Sunah. Yang harus ada di PAK, dan ini saya lakukan terus, saya formatnya selalu kayak gini. Pertama, di pendahuluan itu latar belakang. Satu. Yang kedua, tujuannya. Ya. Kemudian rumusan masalah. Ya. Manfaat. Kemudian yang tiga, manfaat. Ya. Hanya ini saja. Hanya ini saja Bapak Ibu. Jadi saya sekali lagi saya ngusulkan PAK dengan PTK itu berkali-kali hanya ini saja bab satunya. Ada teman-teman yang sampai ke apa pembatasan masalah, kemudian identifikasi variabel, ada apa-apa. Nah, saya tidak mau itu kesuwen. Nah, daripada kui mare ribet, ya langsung saja. Cukup ya bab 1. Jadi bab 1 kita cukup main di sini, latar belakang, tujuan, rumusan masalah, manfaat. Nanti akan saya beri contoh PTK Bapak Ibu, contoh PTK yang pernah saya buat mulai dari bab 1 sampai bab terakhir. Dan ini sudah pernah saya share juga supaya kita ada gambaran sedikit. Perbedaan PTK dengan yang lainnya itu hanya di metodologi. Untuk hasil, bagaimana cara kita membuat menulis hasil, kemudian bab kajian pustaka, bab 2, kemudian bab 1, di pendahuluan sama persis. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Oh, Pak, lanjut. Ya, oke, baik, lanjut. Bapak-Ibu, di pendahuluan itu, latar belakang di pendahuluan itu baiknya ada beberapa hal ya. Pertama,
Pertama itu adalah latar belakang yang sifatnya teoritis. Tulisan saya bisa jadi salah ya. Tapi ini. Kemudian yang kedua latar belakang apa? Gimana Bu? Benar? Latar yang kedua latar belakang faktual. Nah, ini ada dua ini. Latar belakang teoritis contohnya ini. Nah, ini kayak gini nih. Ini latar belakang teoritis semua ini. Latar belakang teoritis ini semuanya latar belakang teoritis. Kayak coret merah. Jadi ceritanya itu pendidikan yang bagus itu bagaimana, kemudian menurut siapa itu bagaimana, menurut Mundandar itu bagaimana, ini semuanya latar belakang teoritis. Nah, latar belakang empiris, nah, faktual atau empiris, kalau Pak itu lebih suka pakai empiris. Belakang-belakang empiris itu ini. Nah, ini latar belakang empiris. Jadi apa latar belakang empirisnya? Diperoleh hasil keterampilan berpikir kreatif peserta didik masih dalam kategori rendah. Ini semuanya masuknya latar belakang empiris. Ya, jadi ada latar belakang teoritis, ada latar belakang empiris. Bapak Ibu yang saya buat nih, belum selesai. Bapak Manjadan lihat. Ini semuanya masih latar belakang yang sifatnya teoritis. Pendahuluan loh. Ada ini, ini masih di latar belakang. Ini belum ada latar belakangnya, latar belakang empiris, latar belakang faktualnya belum ada. Memang karena belum selesai. Jadi kalau panjenengan sulit ya, mulai dari latar belakang teoritis dulu atau latar belakang empiris dulu, salah satu. Jangan panjenengan paksa harus proposal itu ya, jangan harus dipaksa harus lengkap sekali itu tidak. Nah, Bapak Ibu kemudian untuk eksperimen langsung dan yang lain jadi ya, itu langsung panjenengan masukkan tujuannya. Beberapa buku menambahkan rumusan masalahnya. Ada beberapa ditambahkan. Artinya di pendahuluannya. Pendahuluannya mau ditambahkan enggak apa-apa. Tapi minimal ada ini, ada tujuannya. Tujuannya adalah sebagai upaya. Boleh tujuan, Bapak-Ibu, boleh juga hipotesis. Oh. Kenapa ada hipotesis? Karena penelitiannya itu penelitian eksperimen. Begitu. Kenapa ya, sekali lagi, kenapa perlu hipotesis? Karena penelitiannya ini adalah penelitian eksperimen. Kalau penelitian non-eksperimen, itu tidak perlu hipotesis. Apalagi studi kasus, kualitatif ya. Kualitatif tidak perlu tidak perlu hipotesis. Oke, Bapak-Ibu, gitu ya. Bagaimana rancangan desain penelitiannya? Nah, desainnya itu one group pre-test post-test design. Jadi, dia hanya punya satu grup, ada pretest, ada posttest. Nah, ini nilai pretest. Misalnya di sini. Ini pretest, yang ini posttest. Makanya bahasanya adalah one group pretest posttest design. Kalau panjenengan mau pakai post test only, itu kayak gini Bu. Ini X terus O. Post test saja, ya caranya begitu. Jadi one group protes. Post test. Ya Bapak Ibu, itu saya kira yang penting untuk panjenengan sebelum dilakukan penelitian. Karena instrumennya itu harus teruji di eksperimen, jadi soal yang kita buat itu harus teruji, maka soal itu harus diuji terlebih dahulu.
validitas dan reliabilitasnya gitu. Jadi harus ada uji, namanya uji instrumen. Harus ada uji instrumen dulu. Nah, untuk menguji instrumen ini, panjenengan bisa pakai kelas yang lain. Jadi instrumen ini nanti gunakan kelas lain. Uji instrumen ini biasanya ada dua. Yang pertama itu menggunakan nih, uji validitas itu menggunakan Pearson correlation, PC, reliabilitasnya pakai Cronbach alpha. Nah, ketika ini sudah dinyatakan valid, sudah dinyatakan reliable, kita tinggal kerja. Sudah setengah dari penelitian eksperimen kita selesai. Yang kedua, saya akan mencoba ke mana Mas Yoga? R&D atau studi kasus? Ini untuk R&D. Kenapa tadi pengembangan itu bukan eksperimen? Kenapa? Karena pengembangan itu ciri dari R&D. Nah, ciri dari R&D itu ada pengembangan. Nah, ini Bapak Ibu, kalau nanti panjenengan mau main di R&D harus ada pengembangan. Pengembangan perangkat pembelajaran fisika model inquiry terbimbing. Nah, kan banyak sih sekali yang penulisannya inquiry terbimbing. Ini ciri R&D. Nah, kalau panjenengan kok ingin ngiras-ngirus, misalnya belum ada LK-nya, mau sedikit tough gitu, sedikit apa tantangan, itu bisa buat ini. Kayak yang punya saya kayak tadi itu kalau dibuat R&D juga bisa. Jadi judulnya diganti pengembangan perangkat pembelajaran IPA atau pembelajaran jarak jauh mata pelajaran IPA berbasis laboratorium vertikal untuk meningkatkan ini R&D. Jadi R&D kita mulai dari awal, dari starting point. Nah, karena R&D maka nanti jelas itu ada validitas, ya. Ini ada validitas, ya, validitas internal. Ada 6 validator. Nah, ini. Tahapannya nanti define, mendefinisikan, design, kita mendesain, develop, kita mengembangkan, disseminate, kita diseminasikan, kita sebarkan. Outputnya, karena ini perangkat, berarti kan nanti silabus, RPP daring, kemudian LKPD, yang keempat nanti tesnya, instrumen tes. Nah, baik Bapak Ibu itu ya, jadi latar belakang teoretis, jadi nanti jangan nulis latar belakang teoretis. Kemudian metodologi penelitiannya, sama seperti yang tadi Bapak Ibu, itu ada 4, define, design, develop, and disseminate. Jadi, sertakan ininya subjek penelitiannya. Ini satu kelas ya Bapak Ibu. Satu kelas 34 orang. Dengan dijadikannya satu kelas, berarti dia nanti akan masuk ke ini. Dari sini kan kelihatan ada pre-test, ada post-test. Berarti nanti dia pre-test, post-test, design, ya. Pre-test, post-test, design. Jadi seperti yang tadi. Di mana tadi? Nah, ya. Jadi dia nanti masuk ke ini. Pre-test, post-test, design. Jadi seperti apa? Penelitian eksperimen. One group pre-test and post-test design. Ini one group pre-test, post-test. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk semuanya. Semoga yang kita pelajari